Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka ibaratnya bulan suci Ramadan adalah tamu agung. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron." Barang siapa yang merasa senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, harramallahu, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, menjaga jasadnya dari panasnya api neraka. Ini baru modal senang aja. Udah senang aja ya. Baru modal bahagia saja. Ini sudah mendapatkan imbalan dari Allah. Sudah dijaga dari Allah jasadnya dari panas api neraka.